Assalamualaikum. Okey. Screw kat sini kat exhaust ni. Dah haus ah. Ha, yang ni okey. Yang ni okey. Yang ni dah haus. Okey, kita cuba pakai screw extractor ni. Okey, first kali kita try drill. Drill dengan mata besi. Lepas tu kita cari mata yang sesuai lah, yang ngam dengan sini. Ini kita drill pakai screw extractor ni lawan jam lawan jam. Dia ada dua mata, satu mata untuk drill juga, tapi untuk selamat kita pakai drill ni dulu. Lepas tu baru kita pakai mata ni, mata drill. Lepas tu baru kita pakai mata track, mata benang ni. Ni lawan jam, ni pun lawan jam. Ok, untuk mata, dan saya test mata ni, nampak macam longgar kan, tak ngam. So saya tembik mata paling besar. Paling besar ni dia tak muat lagi lah. Nanti dah drill baru muat. Ok, yang kecil sikit ni macam tak berapa ngam lah, macam longgar sikit. Ok, untuk drill ni, mata drill besi, pilih lah mana-mana yang halus sikit untuk permulaan je. Okay, mata ni saya dah drill pakai drill besi mata nombor 3 size. Nombor 3, lepas tu dekat drill ni pakai drill mode. Dan mula saya buat lawan jam kan, tapi macam tak makan sangat. So saya set ikut jam lah, yang itu drill permulaan ni. Okay, sekarang ni untuk pakai drill mata screw extractor ni. Okay, ni saya akan drill lawan jam sebab memang instruction dia lawan jam. Ha, ni mata drill ni instruction dia lawan jam. Yang ini pun dia dah nak pakai benang ni untuk buka skru, pakai mode lawan jam juga. Okay, drill. Lepas tu nanti mungkin masa nak buka skru, saya tukar mode skru lah. Sekarang ni untuk drill saya pakai mode drill. Okay. Ni saya try buat kedalaman macam ni dulu. Hopefully cukup lah. Kalau tak cukup, kena tambah dalam lagi. Ni pakai mata ni eh. Pakai mata ni lawan jam. Ok, sekarang tukar mata yang belakang ni yang ada track ni. Ok, percubaan pertama tadi gagal sebab lubang dia tak cukup dalam. Ok, sekarang lubang dalam baru boleh. Nampak? Ok, kalau tak cukup dalam, possibility nak tercabut ni tak. Ok, ni dah cukup dalam. Nampak lah. Tadi tak apa dalam kan. Ok, apa yang saya buat, saya drill dengan mata besar sikit. Mata berapa ni? Mata, ok, mata yang saya pakai sekarang ni 5.5 size dia. Ok, dekat kotak ni tulis 5.5. ok, nampak lah kat lubang tu tulis size mata 5.5. tadi saya guna 3, kecil sangat, saya guna 5.5. ok, lepas tu ini sebelum pakai mata track ni, pakai mata ni dulu, pakai mata yang tajam ni untuk drill dia. Drill arah lawan jam penting, arah lawan jam. Lepas tu baru pakai mata ni, mata yang ada track ni, untuk buat keluar dia. Okey. Nah, masa pakai drill besi ni, saya try buat lawan jam juga kan, tapi tak makan. Bila saya tukar ikut jam, baru dia makan. So step pertama dia, drill pakai ni, ikut jam, bagi dia dalam. Dan size, jangan pilih size besar pada ni, bagi saya kecil sikit. Saya kecil sikit supaya nanti dia grip lah. Kalau besar nanti dia loose kan. Ok, step pertama, drill pakai mata besi. Saya pakai 3 untuk size ni, ikut skru masing-masing kan. Ok, macam ni saya pakai size 5.5 mata drill besi. Lepas tu penting bagi dalam. Lepas tu mode tadi, mode drill, ikut jam, masa mata besi ikut jam. Okey, kemudian saya pakai mata ni, mata yang tajam ni untuk drill juga. Okey, mode drill juga. Ini kali ni lawan jam. Lawan jam sebab untuk pakai ni memang kena lawan jam. Lepas tu pada lawan jam pakai ni, dah dalam. Okey, baru pakai mata benang. Okey, pakai mata benang ni.
Okay, baru-baru dia boleh terbuka. Okay, sekejap. Okay, safety ya. Ubah sikit benda-benda ni semua. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, ini sekarang saya buat mode screw lah. Sebab nak buka screw kan, bukan mode drill lagi. Okay, mode screw. Tadi apa, guna mata bit drill besi, mode drill, ikut jam. Lepas tu mata, mata ni yang side sana, side yang tajam untuk drill, mode drill juga, lawan jam juga. Okay, sekarang tukar mata benang, mata track ni. Okay, sekarang mode saya buat, saya guna mode screw lah. Sebab kita nak buka screw kan. Okay, sekarang pun lawan jam. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, pelan-pelan eh. Nampak. Okay, dah berjaya buka. Alhamdulillah. Okay, trik dia, make sure lubang ni dalam eh. Fokus, ni lubang ni kena betul-betul dalam. Kalau tak dalam, memang guna mata ni bila nak buka dia memang tak boleh lah, tak berjaya. Saya dah test saja. Okay, penting mata ni dalam. Lepas tu ingat step tadi lah, mata drill besi nak untuk permulaan dia. Pakai mata drill besi. Dan sebab kalau terus pakai mata ni, mata ni boleh jadi tumpul lah. Sebab besi dia tak berapa kuat lah. Besi yang mata ni drill memang masuk lah, senang. Okay, ni pakai mata ni drill, pakai mata besi drill, ikut saiz yang sesuai. Lepas tu bagi ada jalan dulu untuk drill ni pula. Okay, ini drill ikut jam. Sebab saya try lawan jam tak makan. Bila ikut jam baru dia makan, masuk dalam. Lepas tu baru pakai mata yang tajam ni. Kali ni lawan jam. Lawan jam. Ini mode drill ikut jam. Ini mode drill juga lawan jam. Tapi ambil speed slow lah. Speed slow sebab dan nak buat track nanti. Lepas tu last kali dah dalam, baru pakai yang mata benang. Mata benang pun lawan jam juga. So saya buat ambil yang screw punya, tapi speed satu sebab bagi torque dia kuat sikit kan. Kalau speed laju takut track dia tu tak lekat kan. Itu saja.